teman-teman, salam dari Masjid Kang Arab Barokah. Hari ini, Minggu, tanggal 14 April 2024, Masika berada di Pajajar Cipadung. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Petilasan Prabu Siliwangi di Desa Pajajar, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, diyakini bekas pertapaannya Prabu Siliwangi. Selain memiliki petilasan Prabu Siliwangi juga kesamaan nama dengan kerajaan. Nama desa Pajajar sendiri mirip dengan Pajajaran yang merupakan kerajaan Prabu Siliwangi, juga Raja Galuh, sehingga tidak heran bila di kawasan ini juga terdapat petilasan Prabu Siliwangi. Konon katanya, petilasan atau pertapaan atau pesanggrahan atau tempat peristirahatan Baginda Raja Prabu Siliwangi ini didirikan pada tahun 900 Masehi oleh Prabu Ciung Wanara. Sebagai lambang bahwa ini adalah petilasan Prabu Siliwangi, begitu masuk ke kompleks situs yang ada di Desa Pajajar ini, ada sebuah patung kujang. Di kawasan yang kini menjadi objek wisata tersebut juga terdapat sebuah kolam yang dikeramatkan. Airnya juga jernih sehingga kita bisa melihat ikan-ikan yang berenang di kolam dengan suhu air yang sejuk. Kemudian terdapat pohon yang memiliki akar banyak sehingga disebut pohon seribu akar. Masih di area situs petilasan tersebut, hutan lindung petilasan Prabu Siliwangi berada di Kelurahan Pajajar, Kecamatan Raja Galuh dengan luas mencapai kurang lebih 3 hektar yang dibangun pada tahun 2000-2001. Petilasan Prabu Siliwangi pada zaman dahulu merupakan suatu tempat peristirahatan atau pertapaannya Prabu Siliwangi. Dan konon katanya merupakan tempat menghilang atau ngahiang. Belum ada prasasti ditemukan yang memperkuat adanya jejak-jejak Pajajaran di wilayah ini. Diperkirakan bukti tersebut terkubur saat letusan besar Gunung Ciremai abad ke-16 dan ke-17. Namun keyakinan masyarakat dan adanya batu tegak atau menhir di tengah kawasan wisata Pasanggrahan Prabu Siliwangi memperkuat kawasan tersebut sebagai petilasan Prabu Siliwangi di Desa Pajajar. Ada dua versi lagi mengenai Pajajar ini. Pertama, bahwa Prabu Siliwangi pernah tinggal di lereng Gunung Ciremai sekitar abad 14. Tepatnya di kawasan hutan Desa Pajajar, Kecamatan Raja Galuh, kurang lebih 35 km arah timur dari pusat kota Majalengka. Di hutan inilah Raja Pajajaran yang dikenal gagah perkasa bersemedi di sebuah keraton yang dibangunnya. Sayang, setelah mendapat gelar kehormatan sebagai Sri Ratu Dewata Wisesa, Prabu Siliwangi lantas menghilang. Bangunan keraton megah dan semua infrastruktur yang ada di kawasan hutan Pajajar lantas burak santak atau hancur lebur menjalma menjadi hutan belantara. Versi lain menurut Babad Cirebon, menghilangnya Prabu Siliwangi dari bumi Pajajar karena beliau menolak masuk Islam. Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang juga cucunya itu pernah meminta agar Prabu Siliwangi segera masuk Islam dan bersama-sama menyebarkan agama Allah di kawasan Parahyangan. Namun permintaan cucunya itu ditolak.
Meskipun hal ini masih diperselisihkan karena Masika pernah ngobrol perkara sejarah bersama sesepuh yang sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Majalengka. Menurutnya bahwa Prabu Siliwangi sebenarnya sudah masuk Islam. Wallahu a'lam. Sebagai bukti bahwa Kanjeng Prabu Siliwangi pernah lama tinggal di kawasan Majalengka, ditandai peninggalan sejarahnya seperti sebuah batu besar yang di dalam batu besar itu terpancar sumber air bersih. Konon batu itu bekas tempat bertapaknya Prabu Siliwangi. Sumber pancaran air itu dinamakan Pancuran Talaga Siliwangi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.